tahun 1776 dan selesai selama 6 tahun. Gaya arsitek Dayung Pidjami ini menggunakan budaya Eropa dan budaya Cina, termasuk juga budaya Madura kemungkinannya, karena pada waktu itu kan baru pertama membangun keraton dan masjid jami ini dan aset tinggi. Itu pun disebabkan karena bangunan lama, jadi masjid laju yang dibangun oleh Panembahan Anggodipong ya, itu sudah tidak memuat lagi untuk jamaah masyarakat kota Sumenep.